بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah. Sambung bacaan surah Asy-Syu'ara. Sambung pada ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jann للمتقين صدق الله العظيم مفهوم. Dan pada hari itu dihampirkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan yang telah lalu kita telah membahaskan doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia tidak dihina pada hari kebangkitan. Ayat 87. Kemudian kita dah sentuh ayat 88. Apakah dia hari kebangkitan itu? Kita dah baca Allah beritahu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tiada berguna lagi harta benda dan tiada berguna anak pinak.
Dan juga telah kita baca ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Dan telah saya sebut bulan yang telah lalu beberapa ciri dan sifat qalbin salim. Kerana inilah saja generasi yang selamat. Antara saya sebut bulan lepas qalbin salim itu, mereka yang tidak terjebak di dalam syirik. Juga telah saya sebut mereka yang tidak suka kepada perkara-perkara buruk. Mereka yang suka kepada kebaikan. Juga telah saya sebut sifat ikhlas. Juga saya sentuh di antara sifat qalbin salim ialah berilmu. Allahu Akbar. Kita dah sentuh bulan dah. Maka malam ni kita baca satu ayat sahaja. Ayat yang ke-90. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meraikan golongan yang beriman dan bertakwa. Tuan-tuan muslimah, atas dunia golongan beriman dan bertakwa sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Maka sampai masanya di negeri akhirat, di bumi namanya mahsyar, Allah akan layan mereka begitu istimewa sekali. Dan antara bentuk layanan Allah kepada golongan yang bertakwa ini ialah pada ayat ini. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, dan akan didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan muslimah, bukalah tafsir Ibnu Kathir ke, kitab tafsir mana pun, kita akan melihat bagaimana mufassirin membahaskan ayat ini dengan nada yang sekata, iaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bila dah selesai, confirm dah mereka akan selamat. Sebab tanda-tanda tu Allah tunjuk dah. Jangankan kata mak waktu nak berdiri di mahsyar, waktu nak mati tu Allah tunjuk dah takwa ke tidak. Husnul khatimah. Allahu Akbar. Waktu nak mati tu Allah tunjuk dah macam mana cara mati dia. Kemudian Allah layan elok di alam barzah. Kemudian baru bangkit di akhirat. Tanda-tanda tu ada dah. Antaranya mendapat naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara generasi, 7 golongan yang bakar duduk di bawah bayangan arasy Allah ketika panasnya mahsyar, Allahu Akbar. Antara golongannya, Allah, Nabi kata,
mereka yang hati dia terikat dengan masjid. Kita, insyaAllah. Jangan kata kita syok nak pi kuliah. Solat berjemaah 5 waktu tu, kita tak pernah fail, tak pernah gagal. Hati kita sentiasa subuh masjid, zuhur masjid. Sehingga ulama sebut hadis ni, kata muhaddisin, bila Nabi kata muallakum fil masajid, mereka yang hatinya terikat dengan masjid, maka muhaddisin membahaskan termasuk di bawahnya surau, madrasah, musalla termasuk. Ha, kata ulama hadis, termasuk. Boleh jadi surau dekat rumah dia, maka dia kata tak apalah, zuhur di surau, asar di surau, maghrib dia pergi masjid. Contoh, surau, madrasah, musalla pun masuk dalam hadis tu. Dengan maksud apa? Solat berjemaah menjadi keutamaan. Allahu akbar. Muallak, muallak makna melekat. Ya, muallak macam jam ni kan. Jam ni kita boleh kata alaqah. Alaqah muallak, sesuatu yang melekat. Maka muallakum fil masajid, hati dia ni duk melekat kat masjid. Allah. Balik subuh kan, start motor tu niat dah zuhur sat lagi mai. Balik zuhur kan niat pula asar sat lagi mai. Mai maghrib ada kuliah tunggu pula sat. Ni duduk bawah naungan arasy. Allahu akbar. Orang yang macam ni lah yang kita nak jadi, tuan-tuan muslimin muslimat. Dan bagi saya lah, dalam kehangatan, kegairahan, kecintaan kita menyambut Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa salahnya kita ambil yang ni dulu? Kita sambut kecintaan Nabi kepada masjid. Kita sambut kecintaan satu kaum namanya Bani Salamah. Di mana Bani Salamah ni rumah mereka jauh. Rumah jauh tu dekat Masjid Qiblatain. Kita biasa ke Madinah. Pusat bandar Madinah menuju Masjid Dua Qiblat tu, dekat kilang cetak Quran tu, jauh, boleh tahan juga. Bani Salamah subuh pukul 5 pagi, 4 pagi atok langkah dah pergi masjid Bani Salamah. Allahu akbar. 4 pagi keluar dah ramai-ramai muslimin muslimat pergi masjid solat subuh berjamaah. Sehinggalah satu hari mereka minta izin dengan Nabi nak pindah dekat Masjid Nabawi. Ha, nak pindah dekat. Kok ada kok dalam celah-celah tu hak kaki seokok atau apa nak kuat jalan. Gamaknya lah. So mereka minta dengan Nabi, boleh tak kami pindah dekat sikit? Nabi kata tak payah. Hampa duduk kan tu. Hampa duduk kampung hampa. Hampa atok langkah, Allah hapus segala dosa, kata Nabi. Allah. Ni solat berjemaah, jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Sebab itu Saidina Uthman, kalau kita nak bahas salah satu contoh ijma', kan, ijma' Quran, hadis, ijma' qiyas. Kalau kita nak ambil satu contoh mudah ijma' pada perbuatan ataupun perlakuan ijma', kita boleh ambil contoh zaman Saidina Uthman menjadi khalifah. Apa yang Saidina Uthman perhati? Iaitu zaman dia jadi khalifah, dia melihat ada di antara sahabat dah mula macam, nak kata malah tu taklah, tapi lihat sikitlah nak solat subuh berjamaah di Masjid Nabawi.
Esok semayang kat rumah, semayang celah meja, semayang tepi kerusi, semayang tepi TV. 21 November Piala Dunia start dah. Hapai tarikh. Jangan lupa 19 November mengundi. Mengundi dulu baru Piala Dunia. Dia semayang tu tepi televisyen, duk jelin TV nak tengok Piala Dunia, mampus semayang lagu tu. Oh, pakat lihat dah. Sayyidina Uthman duk tengok, ai makin malas hampa ni. Pi masjid solat subuh berjamaah. Maghrib isyak clear. Subuh tu jadi kurang. Maka akhirnya Sayyidina Uthman panggil mesyuarat sahabat, ambil satu keputusan, azan dua kali subuh. Ambil dah Madinah. Start zaman Sayyidina Uthman. Katalah subuh pukul 5, pukul 4 azan sedah dulu. Azan dulu pukul 4, pukul 5 baru masuk as-salatu khairum minan naum. Hak nombor pukul 4 pagi tu tak ada lah azan biasa macam zuhur tu. Itu ijma' mereka. Supaya sahabat kembali datang sayang dan kasih kepada masjid, terutama solat subuh berjamaah yang cukup besar pahala dia. Tuan-tuan muslimat, kata Nabi, siapa yang solat subuh berjamaah seolah-olah dia solat sepanjang malam pahala dia. Allahu Rabbi. Baik itu, jangan apa keadaan pun, subuh Hawaii ke, sebab kita di Malaysia ni ada masa subuh lewat 6 suku kan, 6-6 lah. Selalu dia bulan 1, bulan 12 tu, dia lewat lah solat subuh. Alah 5-51, 5-52, 5-53 begitu. Tak kisahlah. Nak sebutnya, ada masa dia lewat, tak apalah. Dia main awal, telang kabut juga kadang-kadang. Tambah hujan pula, musim hujan. Kawan baru menikah 3 hari, pergi jawab dia. Muslimin dan muslimat, rapat diri dengan rumah Allah. Allahu Akbar. Tu tanda dah. Allah letak dah di bawah naungan arasy. Selamat dah tu. Lega dah tu. Lepas tu, dia nak mai pula kitab. Dia mai pula tangan kanan. Rasulullah kata kitab akan gugur seperti gugurnya air hujan mencari tuan dia. Macam air hujan jatuh, macam itulah kitab kita nanti berguguran jatuh mencari tuan dia. Kita ambil tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Ashabul yamin. Lega dah hak tu. Lega dah sebab Quran beritahu dah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Ayat dalam surah Al-Haqqah, surah nombor 69, 68, maaf, 69, surah 69 selepas Al-Qalam, sebelum Al-Ma'arij, ialah surah Al-Haqqah pada juzuk 29. So, tengok di tengah-tengah surah, Allah kata, dan barang siapa yang diberi kitab di tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, dia dapat kitab tangan kanan tu, dia tak baca. Allah kata, dia passing kat member sebelah. Hak beratok sama di padang mahsyar tu. Dia dapat-dapat ya tangan kanan. Dia kata, hang baca, aku malas nak baca. Boy, dia punya act tu. Allah ba'an. Umuqra'u kitabiyah. Bang, dia kata, Baji, tolong baca kitab saya. Malas lah. Orang Perak tu malas buih. Kan? Abang Haji tengoklah saya punya amalan. Saya malas baca-baca. Allah bagi tahu dia punya confident. Kawan ni pun baca tu dia. Semua hijau. Tak ada yang merah fil. Kuliah
kuliah, derma, sedekah, kuliah. Tengok ada sekali kuliah, dia tidur. Hak tu, malaikat kata tak apa lah, sekali tu lah. Tuan-tuan, muslimin, muslimah. Hak tu tanda dah. Ni Allah Abang. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Antara layanan Allah lagi kepada golongan muttaqin ialah syurga tu didekatkan depan mata dia. Lama hari ni duduk di dunia, duduk dengar kuliah daripada ustaz, saya pun duduk kuliah, duduk dengar telinga sendiri ya. Apa dia? Ui syurga ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Tak pernah telinga dengar, tak pernah mata melihat. Ya Allah, ya Tuhan, tak pernah. Duk dengar orang pergi tempat macam-macam. Seronok pergi pergunungan lah, apalah. Kita dengar aja, tak pernah pi pun. Kita dengar tu pun rasa seronok dah. Syurga mala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Macam mana nak cakap? Mala aynun ra'at, mata pula tak pernah tengok. Duk dengar orang pi cuti lah, pi main salji lah, itu inilah. Balik dia sembang kat kita, Allah, dia kata kat kita, antau tak? Dia kata salji macam ketuk air tu. Kita duk kira ketuk air celah rumah kita ya, ABC tu. Dia habak macam ketuk air tu. Kami ambil waktu dia turun, kepai, kepai, kepai. Kami buah ayak gula. Dia mula nak bohong kita. Kan? Dia cerita tu mula nak bohong lebih. Tapi dia nak habak macam ketuk air lah dia turun. Oh, kita kita duk dengar tu. Ya Allah, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah. Baru dengar tu, mata pula tak pernah. Tak pernah duk dengar. Ya kata ada salji. Tentu nak boleh bayang syurga. Salji orang tengok. Salji kita dengar. Boleh tengok dalam YouTube ke apa ke. Orang main ski ke apa ke. Nampaklah salji syurga. Mata tak pernah tengok. Macam mana nak bayang. Tiba-tiba Allah dekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah dekatkan dia untuk orang bertakwa. Macam mana perasaan? Ish, tak tahu nak habak. 1996, tahun 96, itulah kali pertama saya melihat Kaabah depan mata. Alhamdulillah. Tahun 96, itulah first time saya ke Makkah. Duk tengok Kaabah depan mata. Ya Allah, ya Tuhan, cantiknya. Tak tahu nak habak perasaan. Duk kursus ya. Zaman tu kursus main buku gitu, mana ada slide apa semua, tak ada. Zaman tu bagi buku nota baca seorang sikit hurai. Waktu tu saya ingat lagi 3200 ke berapa fikir saya waktu tu. 32 ke 33 gitulah. Tahun 96 saya pergi. Lah, cari penyakit 3000. Baru tiket sampai terbang lah 3000 tu. Allahu akbar. 8,000, 9,000 lah ni. Tambah duit kita kuih jantung. Tuan-tuan, muslimin, muslimah. First time tengok Kaabah dengan kelambu hitam. Saya ingat lagi saya sampai Tuan Isyak. Kami semayang Isyak depan Kaabah. Saya jadi imam. Ingat lagi. Ingat lagi. Saya jadi imam waktu tu depan Kaabah. Teriak. Menangis. Sebab antara ayat saya baca tu bab Kaabah. Tiba-tiba Kaabah depan mata, teriak tuan-tuan. Tahun 96, ingat lagi. Allahu Akbar. Duk dengar Kaabah, duk tengok kursus, tengok gamak, mai depan mata. Tuan-tuan nak bayang syurga. Duk dengar cerita bidadari. Duk dengar cerita sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai air mineral. Ada empat jenis sungai dalam syurga. Arak, madu, susu dan air mineral. Duk baca Quran aja.
Tiba-tiba lah tengok dengan mata. Tengok lagu mana? Allah kata, wa uzlifah. Aku dekatkan. Ish. Macam mana nak perasaan kita sekarang? Nak bayang macam mana? Syurga Allah dekatkan. Yang kita tak pernah tengok, duk dengar, duk yakin. Nabi pun kita tak pernah jumpa. Tapi yakin Rasulullah ada, mawujud. Kita tak pernah tengok zat yang maha zat, nama dia Allah. Tapi kita yakin Allah itu wujud. Kita beriman, kita patuh. Lalu Allah beri kita gelaran golongan muttaqin, orang bertakwa. Nah, kata Allah, aku dekatkan syurga, apa tengok? Tak masuk ni. Belum masuk, baru tengok. Ya Allah, ya Tuhan. Untuk siapa? Allah kata, lil muttaqin. Untuk golongan yang bertakwa, tuan-tuan, bertakwa. Takwa ni mudah bahasa beginilah. Diri merasakan dan bertuhankan Allah. Itulah takwa. Mudah cerita, diri merasakan Tuhan ada, Allah ada. Itu takwa. Itu paling senang. Paling senang nak sembang lagu itulah. Merasakan Allah ada. Takwa. Tak berani nak buat jahat. Tuan-tuan. Bongkar Quran sifat takwa ya Karim ya Rab. Punyalah banyak. Saya nak bawa suatu ayat dan satu kisah. Saya nak baca dulu kisah dia. Kemudian kita tengok ayat di dalam Quran. Cukup hati. Panjang nanti. Kalau kita bahas banyak ayat. Cukup satu ayat dan satu kisah. Cerita apa? Pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Sahabat biasalah, Abu Bakrin tak ada waktu tu, Omar tak ada, Uthman tak ada, Ali tak ada. Empat sahabat kanan absent, tak ada. Nafi majlis, tak ada dalam majlis, tak ada. So sahabat biasa je. Tiba-tiba tengah Nabi menyembang, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat sahabat sambil Nabi tunjuk pintu Masjidin Nabawi, salah satu pintu. Nabi kata sekejap lagi akan masuk melalui pintu itu calon ahli syurga. Ha. Sahabat yang duduk dengan Nabi kata, siapa lagi? Ya Baba Kerin tu lah. Baba Kerin, Umar, Uthman, Ali. Dia pun abad tu lah. Dia agak hat tu lah. Tiba-tiba masuk melalui pintu yang Nabi tunjuk seorang sahabat yang dianya seorang petani. Dia bekerja di ladang. Dan dia tidak rapat dengan Nabi. Dia tak macam Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Abu Ubaidah. Dah. Dia sahabat biasa yang pergi masjid, dengar Nabi kuliah sikit, balik. Tu ya. Tak ada lah rapat macam Abu Bakrin, Umar dah. Nama dia Abu Dhamdham. Sahabat nama Abu Dhamdham. Nabi tunjuk pintu tu. Nabi kata sat lagi lalu pintu ni. Masuk ikut pintu ni. Lelaki calon ahli syurga. Sahabat terperanjat sebab yang masuk Abu Dhamdham. Sahabat kata lah Mamat ni ke? Petani ya pun. Pak jenis dia main masjid, semayang, wirik-wirik sikit, balik. Kena tarik-tarik, balik. Tak ada lah hebat macam sahabat-sahabat lain. Duk sahabat diam je lah, tak kata apa. Besok, Nabi sebut benda yang sama. Nabi kata, sat lagi masuk ikut pintu tu, calon ahli syurga. Sekali lagi, Abu Dhamdham. Oi,
Sahabat kata, biar betul. Hari ketiga, tuan-tuan, tiga hari berturut-turut, Rasulullah tunjuk pintu yang masuk Abu Dhamdhah, calon ahli syurga. Abu Dhamdhah tak tahu. Hak Nabi sebut tu dia tak tahu. Dia pun masuk, ambil wudu, relax, apa solat, dia balik. Hari ketiga bila Nabi sebut Abu Dhamdhah calon ahli syurga, maka sahabat-sahabat bermesyuarat untuk bertanya ataupun menyiasat Abu Dhamdhah, apa amalan kamu? Apa yang kamu dah buat ni supaya kami boleh tiru? Oh, ni dia. Sahabat kanan, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali dan beberapa sahabat bermesyuarat untuk mencari jawapan apa amalan Abu Dhamdhah sampai tiga hari straight Nabi habaq dia ahli syurga. Oh, ni kata sahabat. Walhal Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali itu tak syurga ke? 10 sahabat yang dijamin syurga. 4 sahabat tu confirm dah. Sa'ad bin Abi Waqash, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. 2 lagi sahabat. 10 jamin syurga. Tak cukup lagi ke nak beramal? Tu dia kehebatan para sahabat. Sebab itu antara tempat saya bawa jemaah umrah saya bulan lepas ialah sebuah masjid di Madinah, nama je Masjid Syaihan. Nak cerita hebat tarah mana sahabat? Masjid Syaihan ni dalam 1 kilometer, 2 kilometer lah dia, dalam perjalanan nak pergi Uhud. Masjid Syaihan ni tuan-tuan, dia ada 2 cerita. Pertama, di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju perangnya lapis yang kedua. Lapis yang pertama waktu perang Uhud, Nabi pakai baju besi. Baju perang Nabi, baju besi Nabi 2 lapis. Siap dengan topi besi, topi sekali. Lapih, satu lapih berat dia 30 kilogram. Itu dia baju besi Nabi, perang Uhud. So, lapih pertama Nabi pakai dalam Masjid Nabawi, rumah Nabi. Lepas itu bergerak dengan sahabat. Sampai di Masjid Syaihan, Nabi pakai lapih yang kedua. So, jumlah berat 60 kilogram. Allahu Akbar. Berjuang sampai tahap tu, kita pi mengundi pun pemalas, mampu betul. Dah bagi peluang orang pilih pemimpin, tak mau lagi. Apa punya perangai? Tuan-tuan muslimin muslim, bagaimana Rasulullah lepas pakai baju besi, dia periksa barisan tentera dia. Nabi suruh beratur, Nabi cek. Dan berlaku satu peristiwa yang saya nak ambil poin. Sekejap lagi saya patah balik Abu Dhamdhah. Saya nak ambil poin apa? Inilah sahabat. Tak terikut kita perangai mereka. Macam tadi mereka mesyuaratkan. Mereka nak tahu apa amalan Abu Dhamdhah. Awak apa kurang Abu Bakrin? Manusia yang tak sempat ambil kitab tangan kanan, tak ada masa punya, dia dah masuk syurga dah dengan Rasulullah. Abu Bakr dia tak sempat ambil kitab. Apa kurang Saidina Uthman? Mati sedang baca Quran. Kita ada yang mati tengah minum arak, ada yang mati di riba pelacur, ada yang mati angkat tayar motor lebuh raya. 4-5 hari lepas Sungai Petani, 2 orang mati. Seorang 16, seorang 18. Race motor. 1 pagi di Sungai Petani Selatan. Habis nyawa. Melayu semua. Sedih kita. Ajal tu ajal lah.
Tuan-tuan, apa kurang Sayyidina Uthman? Kena tikam, darah memancut atas mashaf Al-Quran yang dia baca. Apa jasa besar dia, kita nak lupa. Membukukan Al-Quran. Sampai bacaan kita resam Uthman. Dahsyatnya Uthman. Dah, mereka meeting lagi. Cari apa amalan. Inilah dahsyatnya sahabat. Di Masjid Syaikhon. Ketika selesai, Nabi cek perbarisan tentera. Maka Nabi bagi peluang 2-3 minit. Cek-cek ku ada tertinggal. Tiba-tiba berdoa dua sahabat. Sa'ad bin Abi Waqash. Sebelah dia, Abdullah bin Jahsy. Sa'ad bin Abi Waqash, dua pupu Rasulullah. Tu adik-beradik. Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi. Belah mak Nabi. Abdullah bin Jahsy, sepupu Rasulullah. Sebab itu Nabi kahwin dengan adik Abdullah, namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, adik kepada Abdullah. Maka Abdullah bin Jahsy, abang ipar Nabi. Kenapa Nabi kahwin dengan Zainab? Untuk Nabi ajar hukum, dibolehkan kahwin sepupu. Tapi tak galak. Ha, tidak digalakkan. Kahwin rapat-rapat. Zuriat yang rapat. Tak galak. Ha, boleh kahwin sah. Waktu Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Untuk mengajar hukum, boleh kahwin sesama sepupu. Tetapi tidak digalakkan syarak. Sebab nanti zuriat duk berkembang situ. Dia tak beredar jauh. Ha, dia kalau cantik, pengantin lelaki hutang kampung. Pengantin perempuan JB. Baru dia betul. Baru betul balik kampung. Dia nak bersilat. Bersilat bayar betul jawab dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Apa jadi? Dua orang ni berdoa. Sa'ad dua pupu Nabi. Hak ni sepupu Nabi. Sa'ad doa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengok dahsyatnya sahabat. Sa'ad doa biasa. Sa'ad kata, ya Allah, saat lagi perang, bagilah kami menang, ya Allah. Kalahkanlah Abu Sufyan. Doa biasa, doa nak pergi perang. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas duk pasang gelingur, duk dengar Abdullah bin Jahsy punya doa. Abdullah bin Jahsy kata, ya Allah, saat lagi perang nak meletus, aku mohon kepadamu, ya Allah, engkau kirimlah kepadaku seorang musuh yang paling bengis sekali, yang paling zalim sekali, yang paling jahat sekali, biar aku berhadap dengan dia. Itu doa. Sikit punya pelik. Minta mai berlawan dengan dia, musuh yang paling jahat. Kira tak ada hati perut punya jenis, potong telinga, potong hidung. Dan itulah yang kena pada Abdullah bin Jahsy, syuhada Uhud, yang kita bagi salam tu di Uhud. Allah Allah. Potong hidung dia, potong telinga dia, mati syahid. Dia minta hak tu. Ada kita nak minta lagu tu. Kau kita lah dah. Ya Allah, kalau boleh perang aduk lama, ya Allah. 10 minit jadi ya, boleh balik rumah. Kan kalau kira nak balik lah. Kan kira nak balik, nak rehat, nak tengok TV. Itu kita. Sahabat minta musuh paling ganas, buatlah kat aku apa pun. Ha? Mati syahid Abdullah bin Jahsy, potong hidung, potong telinga. Musuh paling ganas. Dia minta itu. Tak ke pelik doa. Itu sahabat. Baik. Lalu sahabat-sahabat kanan meeting. Lagi saya baca ayat Quran dia. Meeting, ambil keputusan, lantik seorang, pilih seorang, kena pergi bertamu di rumah Abu Dhamdham 3 hari. Tidur ni. Cek tengok apa dia buat. Lalu setujulah majlis melantik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai wakil. Ali kata, okey, aku pergi.
Jumpa Abu Dhamdham di rumah dia. Allah, besar hatilah Abu Dhamdham, menantu Nabi, sepupu Nabi. Kau kata menantu, sepupu. Subhanallah, boleh rapat. Bani Hashim. Dia kata, wahai Abu Dhamdham, aku nak minta izin bertamu di rumahmu 3 hari boleh? Aku tidur rumah, aku ikut hampir ladang. Abu Dhamdham kata, apa salahnya? Sepupu Nabi yang mulia. Maka Abu Dhamdham arahkan isteri dia kemas satu bilik bagi Ali tidur. Tiba-tiba menjelang malam, Sayyidina Ali buat satu permohonan. Sayyidina Ali kata, wahai Abu Dhamdham, boleh tak aku tidur sebilik denganmu? Dan aku pohon isterimu supaya tidur bilik yang kau dah kemas. Aku nak tidur dengan kau, boleh? Aku kata, boleh. Lalu isteri dia keluar dan tidur di bilik yang telah dikemaskan tadi. Isteri dia kata, tak apa. Tidurlah Sayyidina Ali. Malam pertama, Sayyidina Ali buat-buat tidur, buat-buat pejam mata. Mata duk jelin tengok Abu Dhamdham duk buat apa. Sebab Nabi habaq calon ahli syurga. Dia tengok-tengok, dia intai-intai, dia tengok. Dengkok Abu Dhamdham lagi dahsyat pada dengkok dia. Abu Dhamdham tidur. Dengkok biasa. Hah, kata sudah. Celah mana ahli calon syurga. Tidak. Ali tengoklah. Tu dia dengkok. Ali berkata dalam hatinya, boleh jadi dia letih. Oh, kerja ladang. Cangkui sana sini letih. Setengah jam lagi nak masuk subuh. Bangunlah Abu Dhamdham. Bersihkan diri. Berwuduk. Dan tahajud 2 rakaat sahaja. 2. Dua ayat sebut 2. Lepas itu, selesai, dia pun pergi masjid dengan Sayyidina Ali. Pergi subuh. Sayyidina Ali, 3 hari. Patah balik. Belah siang. Sayyidina Ali kata, minta izin Abu Dhamdham. Aku nak ikut hampir ladang. Boleh? Dia kata, boleh. Jom. Bawa cangkui apa semua. Dia entah, perhati sambil duduk cangkui-cangkui itu. Dia tengok. Kutlah Abu Dhamdham. Sekali cangkui, astaghfirullah. Cangkui kedua, subhanallah. Cangkui ketiga, Allahu Akbar. Tak ada pun. Cangkui biasa ya. Cangkui, 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 rehat, kena mineral, balik rokok. Itu Melayu. Itu yang lambat siap rumah tu, dia kira rokok lah. Bancur simin sikit, balik rokok. Tuan-tuan. Dia duduk tengoklah, biasa lah. 3 hari. Malam tu dia tidur pun dia buat-buat pejam mata. Benda sama. Dengkok Abu Dhamdham lebih kuat daripada dengkok dia. Ah, kata sudah. Masuk hari keempat. Cakap tu terang. Dan Abu Dhamdham pun boleh rasa. Ali spy dia. Sebab pelik lah ikut piladang itu perhati semacamnya. Bukan dia tak tahu. Lalu Ali kata, wahai Abu Dhamdham, hang tahu tak? Nabi kata hang ahli syurga. Hang ni calon ahli syurga. Waktu tu dia menangis. Dia kata, tak tahu. Dia menangis. Ali kata, aku ni sahabat besar hantar kat rumah. Nak tengok apa amalan hang. 3 hari aku tidur rumah hang. Kalau aku boleh rakam dengkok tu, aku rakam lah. Nah, habaq kuatnya dengkok dia banding Ali. Letih dia tu kerja ladang. Tidur biasalah. Bangkit 2 rakaat tahajud tu je. Macam kita lah. 5 suku bangkit, mandi-mandi, tahajud 2, witir 1. Dah, jalan. Kalau boleh, witir 3 lah. Paling afdal 3, witir 2 salam. Namun kalau buat 1 pun boleh. Tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, makruh lah 1, makruh. Kalau boleh 3, 2, 1, macam kita buat terawih tu, macam tu. Tak kisah, 1 pun boleh. Kita lagu tu, 5:30 bangkit kan. Mandi-mandi 5:45. Ada lagi 2-3 minit, 5 minit lagi. 2 rakaat ya tahajud pun. Tuan-tuan, Abu Dhamdham
dia rasa, dia merasakan benda ni. Dan dia kata, wahai Ali, kalau engkau tanya aku, sekejap lagi saya baca ayat, kalau engkau tanya aku, apa amalan istimewa aku, aku yakin engkau telah melihat apa yang patut engkau lihat. Maksudnya tidur biasa je, macam faham. Boleh jadilah wahai menantu Nabi yang mulia, kata dia, boleh jadi yang ini kot. Dia kata dekat Ali. Ali kata apa dia abang? Abu Dhamdham kata, aku ni sebelum tidur tiap-tiap malam aku akan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jika sekiranya pada hari ini ada orang yang menyakiti aku, ada orang yang fitnah aku, ada orang yang buat tak ketahuan dengan aku, ya Allah, aku telah memaafkan mereka. Jangan engkau humban mereka dalam neraka-Mu, ya Allah. Ini doa dia. Jangan engkau humban mereka dalam neraka-Mu, ya Allah, tetapi masukkanlah mereka ke dalam syurga. Itu je doa dia tiap-tiap malam. Antaranya paling besar, dia memaafkan salah orang pada dia. Tuan-tuan Muslimah, sila lihat 1:33, 1:34, juzuk 4 Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. Hattu 1:33. Allah kata, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang seluasnya luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan untuk mereka yang bertakwa. Lalu Allah sebut 1:34 selepasnya, siapa orang bertakwa? Ayat ni ada cerita tentang, ada kaitan dengan Abu Dhamdham. Walaupun bukan sebab turun ayat, bukan, tapi sifat. Sifat. Bukan asbabun nuzul, sifat. Siapa dia golongan muttaqin yang syurga bakal didekatkan pada dia? Allah kata pertama, 1:34 Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang suka benar infak, derma, sedekah, harta dia, cara dia senang, cara dia susah. Sedekah jadi rutin hidup dia. Tiap-tiap hari dia bersedekah. Cara dia senang, RM10, RM20. Cara dia susah, RM1 mungkin, RM5 mungkin. Tapi dia tak pernah putus sedekah tiap-tiap hari. Satu. Dua, kata Allah, sifat ahli syurga. Wal kadhiminal ghaiz. Dia mudah menahan marah bila dia nak marah. Maksudnya, marah yang tak kena tempatlah. Kalau orang hina Quran, kenalah marah. Kenalah ada perasaan marah. Orang bakar Quran di negara barat, kenalah ada protes perasaan marah. Orang hina ulama, kenalah kita marah. Janganlah bacul pondan. Ketiadaan sifat marah, kata Imam Al-Ghazali, dicela syarak. Kena retilah mana nak kena sabar, mana yang nak kena marah. Bab hukum hakam jangan main-main. Rasulullah marah, kata Imam Ghazali, Nabi akan marah bila hak Allah dicabul. Tu marah. Orang hina Quran, hina hukum Allah, kata macam-macam, wajib kita marah.
Tapi ini tahan marah ni apa? Lah, benda-benda kecil. Nak pi solat zuhur, perut lapar, bini dah goreng dah ayam, kuah, gulai siap dah, kari apa semua, nasi pun letak dah. Kita pun tengok meleleh ayat liuk, pi semayang zuhur. Balik itu, bini terlupa tekan rice cooker. Allah, tuan-tuan. Bini terlupa tekan rice cooker. Dia keluar silat mat kilau. Dia karate bini dia. Habis dalam rumah tu. Meja, kerusi semua dia terajang habis. Buang ajak, tak tahu aku lapar. Aku ni suami hang. Macam ni hang buat aku. Lah, bini tu terlupa. Hang pun orang, bini hang pun orang. Dia terlupa. Bukan dia sengaja. Keluar-keluar pintu, terajang pasu bunga. Start kunci, pamai kunci pasu. Ambil kunci pasu, balik hongkok tu. Start motor, pi makan, bini tinggal rumah. Kuang hajak punya jantan. Buh, pelempang eh, tok laki lagu ni. Awak kan nak marah awak? Dia orang. Dia ada sifat pelupa. Minta maaf abang. Dia pun minta maaf dah kat kita. Minta maaf abang. Saya terlupa tadi. Abang boleh tunggu sah. Tak apa, tak apa yang. Tak apa. Ha, tak apa. Laut tu kita simpan malam. Jom. Siap. Start kereta. Pilah makan nasi kandar. Apa yang jadi masalah? Ya? Pilah kedai makan berlambat. Saya nak pergi karate di mak kilau. Pasal apa? Ini maksud menahan marah tu. Tu kan perangai Nabi. Nabi lagilah badui. Ridak tu. Tarik leher Nabi. Badui. Daripada belakang Nabi tengah berjalan. Badui mai. Tarik. Bayang tengok. Kata Anas bin Malik. Aku tengok merah leher Nabi. Nabi ke putih lawa. Perangai badui. Hak kencing dalam Masjid Nabawi. Badui. Kau kira orang. Dia kira pelepas dia. Tu badui. Nabi marah. Dah. Nabi kata buat dah apa dia. Masalah apa. Duk tarik Nabi. Dengar ridak. Bayang. Nabi punya sakit merah ni. Nabi kata ya ada apa. Apa masalah. Apa badui tu kata. Wahai Muhammad. Dia tak panggil Rasul. Badui ku ajar. Biar tak. Wahai Muhammad. Hang ingat. Ha, cara badui. Hang ingat. Harta Madinah ni pak hang punya. Tu dia kalam. Dahlah hang tarik leher aku. Kalam hang pelepas lagu tu. Maksud dia. Bak mailah duit sikit. Aku tak ada duit. Dia nak bak yang tu. Badui ni. Ingat harta Madinah ni pak hang punya ke? Lah kalam ke Rasul. Yang kata badui. Ada Nabi marah. Nabi kata, oh, lagu tu apalah. Nabi kata. Lalu riwayat menyebut. Nabi kata, hampir kedai. Sahabat pun macam kita. Ada kedai runcit. Ambil apa anda. Lepas tu, habak hutang, aku bayar. Untuk bayar Nabi. Kalau kita, han silap air bulan, han tarik, han jerot ni, cicit Datuk Bahman. Pergi. Memang hang kena karate dengan aku. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah Rasul. Maknanya wal kaziminal ghaiz, menahan marah tu dalam bab-bab macam itulah. Apa yang kita nak marah tak ketahuan, tambah dalam rumah tangga orang kena banyak sabar. Kita bukan isteri, kita tu bukan perfect. Dia pun ada kelemahan. Dia, kita pun bukan perfect. Masing-masing bina membina, masing-masing tegur menegur, barulah cantik rumah tangga. Allah ni nak tunjuk garang kita. Tak mentang kita ketua keluarga, misai macam kebau balau punya panjang tu. Macam tak tahu nak habak melentin. Habis semua hantarajang. Apa perangai lagu tu, tak mau. Maka sifat yang ketiga, ini sifat Abu Dhabdhab. Ayat 134 Ali Imran, calon ahli syurga, kata Allah, wal afina 'anil nas. Dia suka maaf salah orang.
Tuan, memaafkan kesalahan orang kepada kita. Tuan ingat senang? Sakat dia pi calak kereta kita boleh gagah lagi. Kan? Pi workshop ke buhlah sikit, spray keluar duit sikit, bayar. Ni dia mai dia mengaku kat kita, dia lah yang hantar santau satu keluarga kita. Contoh. Dia mai mengaku. Dia kata, saya lah bagi santau semua. Sampai anak kita katalah tiga orang mati kena santau. Keluar muntah darah mati. Contoh. Hai, tuan-tuan. Dia abang kita, saya lah. Santau anak buah anak abang lu ni, saya saya minta maaf lah. Kata-kata, tuan kata apa? Tuan jawab dia. Ya. Kita kata, antum musab boleh lah? Masuk dapur, cari pisau jawab dah. Itu kita. Bukan mudah, tuan-tuan, nak maafkan orang. Forgive and forget, double F kata orang putih. Nak maaf dan lupakan. Kadang-kadang kita boleh maafkan, tapi nak lupa sakit kan. Kita nak lupakan payah. Dia berbekah dalam hati. Tapi kalau kita boleh buat, tuan-tuan, calon ahli syurga. Dia. Itulah secebis golongan bertakwa. Dan habuan untuk mereka ayat 90 adalah didekatkan padanya syurga. Kita akan tengok nanti syurga. Sedekat-dekatnya tak masuk lagi. Dengan bidadari duk lambai-lambai kita. Sebab dalam hadis sebut dah, bidadari sekarang, dia tahu dah siapa suami dia di dunia ni. Dia tahu dah. Dia tunggu mati dia. Nah, dia tunggu mati yang kita duk minta umur panjang, yang dia duk suruh kita mati awal. Hak bidadari tu pun dia menunggu kita. Tak boleh bayang. Menunggu kita di dalam syurga. Sebab itu biarlah tuan-tuan, kita bersusah sedikit di dunia. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan masa rehat kita, dengan apa saja kita korbankan untuk agama Allah. Sebab ganjaran dia, subhanallah, syurga yang tak tahu nak sebut nikmat. Maka kaedah Quran begitulah. Setelah Allah sebut yang bertakwa, Allah akan sebut yang jahat. Maka itulah ayat seterusnya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan yang akan datang dengan membahaskan ayat 91. Malam ni ayat 90. Iaitulah orang-orang yang bertakwa, dia akan lihat syurga berada sedekat-dekatnya dengannya pada hari kiamat. Dan sifat orang takwa saya sebut tadi banyak dalam Quran. Cuma saya mengaitkan dengan kisah sahabat Abu Dhondhon yang setiap malam berdoa memaafkan salah orang atas dirinya, dan dia adalah calon ahli syurga. Dan sifat ini bukan mudah, memaafkan salah orang. Jangan lupa tuan-tuan, 19 November keluar mengundi, tunaikan hak dan tanggungjawab kita. Siapa yang tuan-tuan nak pilih, tak perlu saya urang, tuan-tuan pun faham, tuan-tuan pun reti, tuan-tuan bukan sekali mengundi, banyak kali dah. So faham dengan suasana negara, kepimpinan apa semua, tuan-tuan boleh reti sendiri. Selamat mengundi dan ingat pangkah kita. Baca surah Yasin kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ingat, tangan akan bercakap. Masuklah jari yang memangkah, dia akan bercakap. Tangan akan beritahu apa yang dia dah buat. So janganlah kita silap buat pilihan, terutama dalam persoalan menjaga agama Allah, Islam yang kita sayang, Islam yang kita kasih. Selain daripada kita faham, pemimpin yang mesti ada integriti, beriman, bertakwa, menjauhi kerja jahat dan sebagainya. Benda-benda ni tuan-tuan lebih faqih dan lebih tahu daripada saya. Mudah-mudahan Allah memberkati negara kita Malaysia. Mudah-mudahan kerajaan yang baru 20 November, pagi itu confirm PM akan angkat sumpah. PM yang baru adalah kerajaan yang beriman, bertakwa,
bukan sekadar membina pembangunan untuk rakyat, tetapi membimbing rakyat menuju redha Allah. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidana ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.